Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ustadz-ustazah. Namaku Zifara dari kelas 4 Merumput Diri. Hari ini saya akan membuat kerajinan kaleng infak dari bahan yang sudah tidak terpakai. Siapkan bahan-bahannya. Ada kaleng bekas, kardus, pensil, penggaris, gunting, cutter, pita renda, dan rem tembak. Pertama, kita sobek dulu ya kardusnya agar kelihatan bagian dalamnya. Lalu, kita ukur dulu tinggi kaleng dan gunting. Yang rapi ya, jangan lupa diberi lem, terus dipasang ya teman-teman. Sekarang kita ukur bagian tutup kaleng, lalu ditempelkan. Potong kardus dengan bentuk persegi untuk bangunan masjidnya. Sekarang aku mau buat menara yang akan diletakkan di sebelah bangunan masjidnya. Potong kardus memanjang, lalu digulung. Jangan lupa diberi lem ya teman-teman. Kita potong kardus dengan tinggi 2 cm. Panjangnya disesuaikan ya teman-teman untuk membuat kubahnya. Supaya cantik, kita pasang pita satin dan renda. Oh iya, lupa, kardusnya sudah aku warnai ya teman-teman dengan cat semprot. Warnanya sesuai selera kalian. Jangan lupa, kita pasang pintu dan jendelanya ya teman-teman. Thank you.
kita jadi paling infak untuk masjid kan teman-teman. Cocoknya bagus kan membuat kita.